Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Baik. Di antara dua pilihan, apabila seseorang contohnya dalam berdakwah, yang satu mendekati pemerintah berbaik-baik dengan tujuan bisa mendakwah dari dalam, itu mungkin jatuhnya. Yang satu langsung frontal melawan, sehingga resikonya dia harus dihukum mati. Nah, kedua pilihan ini baik. Namun ketika kita memilih untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, maka itu pilihan yang lebih utama. Makanya ketika contoh dalam hadis, seseorang, Al-Quran pun mengatakan itu, ketika seseorang dianiaya, orang Islam dianiaya oleh orang kafir, lalu disuruh beri dua pilihan, diberi dua pilihan, apakah mengakui Yesus sebagai Tuhan atau dia dipancung langsung di tempat. Ternyata Allah sendiri yang mengatakan, silakan engkau akui Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman, syaratnya hatimu tetap bersama Allah. Ternyata itu tidak dilarang. Tapi yang memilih untuk mendapat kesempatan syahid yang mungkin tidak terulang lagi, itu yang lebih baik. Jadi mengatakan yang hak di depan raja yang zalim, itu lebih baik daripada mengundurkan diri. Karena syahid itu cuma datang kadang-kadang sekali. Dipancung, biarlah dipancung. Mati, biarlah mati. Toh nanti mati juga. Maka pilihan dipancung lebih baik daripada berbaik-baik. Karena setelah berbaik-baik itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kita bukan kita yang mendakwahkan. Bisa jadi kita yang low dalam kehidupan mereka. Jadi ini sudah kita lihat di depan mata kita. Ya, rencananya ingin dakwah pemerintah, dia yang didakwahkan oleh pemerintah. Nah, makanya memilih keputusan yang terbaik, syahid lebih utama daripada memilih untuk berpura-pura.